Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa K dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik dunia teknologi sepanjang minggu pertama Disember ini. Seperti minggu-minggu sebelumnya, pada minggu ini juga kita dapat melihat beberapa peranti baru dilancarkan untuk pasaran tempatan. Salah satunya adalah iPad Air, iaitu tablet terbaru daripada Apple yang bersaiz 9.7 inci dan dilengkapi chip pemprosesan 64-bit A7. iPad Air ditawarkan melalui syarikat telekomunikasi dan juga daripada para pengedar rasmi Apple tempatan pada harga bermula RM1,599 Malaysia. Selain iPad Air, pada minggu ini juga pihak Acer Malaysia telah mula mengumumkan yang mana tablet bersaiz 8 inci mereka iaitu Iconia W4 akan mula dijual pada harga RM1,099 Malaysia. Tablet ini didatangkan dengan sistem operasi Windows 8 dan juga perisian pejabat Microsoft Office. Asus Malaysia turut tidak ketinggalan pada minggu ini di mana mereka telah mula menawarkan Asus PhonePad Note 6 mereka kepada umum. Tablet yang turut dilengkapi sokongan stylus ini dijual pada harga RM1,399 di Malaysia. Selain gadget, beberapa perisian baru turut diumumkan pada minggu ini. Salah satunya adalah TeamWeaver 9 untuk Windows dan juga Microsoft yang mana turut menambah beberapa fungsi menarik dengan kebolehan remote access yang lebih baik. Setelah hanya eksklusif untuk pengguna iOS sahaja sebelum ini, ViscoCam telah pun memperkenalkan aplikasi fotografi mereka kepada pengguna Android dan membolehkan setiap rakaman dihasilkan dengan lebih menarik lagi. Minggu ini juga menyaksikan salah satu perkongsian fail popular iaitu Hotfile menamatkan perkhidmatan mereka secara mengejut sekaligus membuatkan semua dokumen dan fail yang disimpan padanya tidak boleh diakses lagi. Dan akhir sekali, pada minggu ini juga pihak Google mengumumkan yang mereka mempunyai sebuah projek dalam membangunkan robot untuk membantu memudahkan pengguna. Projek tersebut diketuai oleh Andy Rubin yang sebelum ini mengetuai bahagian Android. Info penuh berkenaan dengannya masih kekal rahsia. Namun ia dikatakan akan menyasarkan pengguna perusahaan terlebih dahulu dan bukannya pengguna umum. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amans dan jangan lupa layari laman amans.my untuk pelbagai berita menarik dan langgani saluran YouTube kami. Temui tim Amans di Blogger Most Wanted event di Minds pada 14 Disember ini dan jangan lupa ikuti perkembangan menarik dunia teknologi minggu-minggu akan datang. Saya Nisa untuk Amans. Yosh!